跟 B， 小巴养个哪里呀养家的。哎，阿巴尼，啊？好不啦，咪咪。阿莫家的奶奶个巴人。Mana boleh? Kau tak terkenal sama aku. Betul-betul-betul. Imi, kau kena jadi nenek kebaya lagi sekali. Tak mau. Gak apa-apa. Biar saya aja yang jadi. Dua, tiga, naik sampan. Apa itu nenek kebayan? Hai, nenek kebayan tu nenek tua. Oh, macam opa. Ha-ha. Cepatlah Susanti. Tak sabar nak nyanyi. Cepatlah, cepatlah. Cepat-cepat. Nenek-nenek sibuk tiram, siang mengantuk. Kelakarlah kau jadi nenek kebayan. Seronok kan? Esok kita main lagi? Boleh-boleh? Amboi, seronoknya main. Kerja sekolah dah siap? Ingat, esok sekolah. Dah, awal-awal dah buat. Bukan macam akak. Main apa yang seronok sangat tu? Cuba cerita sikit. Main jadi nenek kebayan. Devi yang ajak tadi. Ipin jadi nenek kebayan kan, Opa? Dia. Esai! Dia kata sepi tu Ihsan. Tak baik cakap orang macam tu. Opa, nenek kebayan tu nenek tua kan? Jadi, Opa ni nenek kebayan lah. Betul-betul-betul. Eh, Opa pula. Nenek kebayan tu mana ada? Itu dalam cerita dongeng aja. Cerita dongeng? Macam dalam buku ni. Hana. Opa. Tak macam apa. Dah, pergi mandi. Busuk. Iyalah Kak Rus yang wangi. Memanglah, itu saya punya. Eh, petang nanti kita main lagi nak? Tak naklah main jadi nenek. Mainan perempuan. Tak mau tak apa. Kamu tak penting. Saya mesti mau main. Saya suka itu lagu. Nenek, nenek, si bongkok tiga. Kawan, tengok ni. Buku nenek kebayan. Oh, aku tahu cerita ni. Nenek aku kata, nenek kebayan ni rambutnya putih. Jalan bongkok-bongkok. Dia pakai tongkat kayu. Tongkat kayu dia tu ada kuasa. Tapi yang paling menakutkan, dia suka makan budak-budak macam kita. Lebih-lebih lagi macam Ihsan. Banyak isi. Habislah kau, Ihsan. Yelah tu. Aku tak nak main dah lah. Kan aku dah kata tak payah main. Barang eh, tak apa-apa kok. Itu kan cerita aja. Kalau ada. Mana ada nenek suka makan budak? Semua nenek sayang budak. Itu cerita dongeng je. Opa kata nenek kebayan mana ada? Nenek nak cari budak. Nak makan. Nak makan. Upi, macam mana ni? Jom.
apa ni? Opa, nenek kebayang kejar kita orang. Kan Opa dah kata mana ada nenek kebayan? Tak ada, Opa. Nenek tu jalan macam ni. Dia kata nak budak, nak makan. Lepas tu, dia pegang tangan Upin macam ni. Nenek nak makan Upin dan Upin. Nenek manis, apa mau makan? Apa ada? Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, mie goreng, maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua pun ada. Mau? Bagi A, B, C, D. Tahu ah? Okey, siap. Aku ni nak cari jalan ke kubur lama. Kau tahu di mana? Jalan kubur lama? Oh, tahu-tahu. Sana depan jalan terus. Pusing kiri. Kiri-kiri. Terus lagi. Ambil kiri lagi. Belakang pusing kanan. Sudah sampai. Ada paham? Terima kasih. Faham sangat. Oh, nenek. Itu emas tulen kah? Merajuk lagi. Jangan marah, Cu. Nenek gurau je. Apalah, Kak ni. Kita orang memang jumpa nenek tu tadi. Yelah, Cu. Nenek percaya. Kanak-kawan. Upin, Upin, nampak tak buku akak? Buku yang mana? Buku nenek kebayan yang semalam akak tunjuk tu. Wah, akak, kita orang pinjam buku. Ada, kita orang pinjam. Pinjam tak cakap? Lain kali tanyalah dulu. Kita orang dah cakap, tapi akak tak dengar. Pandailah kau. Mana buku tu? Kawan pinjam. Kau pergi ambil sekarang. Akak nak hari ni juga. Tapi ada nenek kebayan. Tak ada tapi-tapi. Kalau nenek kebayan tu tangkap, lepas tu makan korang, padan muka. Dia memang suka budak nakal macam kau berdua ni. Siapa yang tiakak? Dah, jangan nak berlakon. Pergi cepat. Jadi, kau ada ambil buku nenek kebayan tadi? 2-3 Sarjan Hasan. Saya sudah bagi Hasan. Zanti dah ambil. Saya sudah kasih ke Mei-Mei. Mimi, hai. Mimi, buku nenek kebayan kita orang ada kat kau tak? Oh, saya sudah baca. Saya suka, saya suka. Ada lagi kah? Tak ada. Mana buku tu? Zul sudah pinjam. Saya mau pinjam buku lain, ada? Macam mana ni? Kena pergi rumah Zul lah. Penatlah. Kalau cinta nenek tu macam mana? Dek, mari sini. Mau pergi mana? Nak pergi rumah Zul. Uncle, hauslah. Beli bagi satu percuma. Satu apa? A, B, C, D. A, B, C, D, relax. Sudah habis. Alah, kenapa pula habis? Oh, Uncle bagi sama itu nenek tua tadi. Nenek tua? Uncle, nenek tua ada gigi emas. Ada. Betul punya emas. Uncle tak takut ke? Apa mau takut? Dia orang tua juga. Uncle, nenek tua nenek kebayan.
Dia suka makan budak. Cek, apa punya cerita? Itu nenek tua sangat baik tau. Dia cakap saya punya ABCD sangat sedap. Tak apalah, Uncle. Kita orang nak pergi sekarang. Nanti lambat pula. Okey. Itu nenek tadi. Terima kasihlah, Cu. Tunjukkan nenek jalan. Jauh lagi ke? Tak jauh lagi, Nek. Kat depan tu je. Baiklah, Cu. Itu Ijai lah. Nenek tu datang ke Ijai. Seru ni nenek tu dengan Ijai. Kenapa Ijai tak takut pun dengan nenek tu? Betul. Bye. Terima kasih. Ijai dah pergilah. Tak ada apa-apa pun. Alamak, dia pergi rumah Zul lah. Macam mana ni Upin? Kita mesti pergi rumah Zul juga. Assalamualaikum. Nenek! Nenek! Nenek kebayan? Apalah korang ni? Manalah kita orang tahu nenek-nenek kau? Tak pernah nampak pun selama ni? Memanglah nenek aku tak pernah datang. Inilah kali pertama dia datang. Kenapa je takut dengan nenek kebayan? Nenek kebayan selalunya baik. Dia suka budak-budak. Dia suka bagi makan. Suka bercerita. Tapi Zul cakap nenek kebayan suka makan budak. Zul? Aku cakap main-main je. Takkan kau percaya kot. Kan? Zul. Apa-apa saja kau bilang sama mereka. Aku minta maaf lah. Anak berdua ni kembar ya? Saya Upin. Ini adik saya, Ipin. Betul. Lewat 5 minit je. Oh, begitu. Zul, kau ada ambil tak buku nenek kebayan? Oh, ada. Kejap, aku ambil. Cuba dua suka baca cerita nenek kebayan, ya? Mahu dengar nenek cerita? Nak. Alkisah, Putri Gunung Ledang bertukar menjadi Nenek Kebayan. Nah, ni buku korang. Sedapnya. Lepas tu? Lepas tu, dia... Sedaplah cerita tadi. Nanti nak suruh opa ceritalah pasal nenek kebayan. Buku aku. Patutlah budak-budak takut dengan nenek kebayan. Kasia, cepat Ipin. Jom. Tahu kat mana? Opa. Betul. Opa tengah tidur ke? Tak, Opa tutup mata je. Opa, nak dengar cerita? Cerita apa pula? Dah malam ni, pergi tidur. Boleh lah, Opa. Cerita nenek kebayan. Satu je. Opa, boleh lah. Besok je lah. Opa,
Nenek tua tadi rupa-rupanya Nenek Zul. Kesian dia, Opa. Kita orang lari tinggalkan dia. Rupanya, dia nak tanya jalan ke rumah Zul. Itulah. Lain kali kalau tengok orang tua tolong. Kalau dia panggil, dengar apa dia nak. Tapi, Opa selalu kata, kena jaga-jaga dengan orang yang tak kenal. Jadi, kita orang larilah. Betul-betul-betul. Eleh, kau lari sebab kau takut kan? Betul-betul-betul. Itu pun betul juga. Ish, kau ni. Opa. Wah, sedapnya. Siapa nak rasa? Zul, Zul. Cuba satu dong. Terima kasih. Habiskan, habiskan. Terima kasih. Sedapnya. Terima kasih. Sama-sama. Ni boleh jual ni. Dua singgit. Aku kaya. Apa tu? Apa tu? Nak juga? Dia dah habis dah. Kau lama sangat. Cekol, Dok. Zoom yang nenek buat. Saya suka, saya suka. Aku pun suka. Ambillah. Mau lagi. Boleh, Azul. Terima kasih, Zul. Saya mau lagi, dong. Isin, nenek yang kita ingat nenek kebayan tu. Nenek Zul. Tahu. Itulah, semua pun takut. Bukan takut. Kita kena hati-hati. Jangan bercakap dengan orang yang tak kenal. Lagipun kita tak pernah tahu Nenek Zul. Betul-betul-betul. Nanti kita dia apa-apa kan? Siapa susah? Kita juga yang susah. Haiya, ini nenek tua saja, Ma. Minta maaf ya, Zul, sebab tak tolong nenek kau. Tak apa, tak kisah. Ha, makan-makan. Nak main apa ni? Kita main jadi nenek kebayang. Saya mau jadi. Di mana ada nenekku kawin dengan anak raja. Nenek kebayang dah datang. Aku lapar lah.
tak ada apa-apa pun. Buat sini. Pim. Pim. Ais krim. Jadi lompin. Eh, Le. Nak jadi ahli silap mata konon.